apa? Ini kan jemur dulu biar hangat. Ini basahi, nanti mau dimasuk biar gak terlalu tinggi. Pertama kali hari pertama memangnya jangan lama-lama, cukup maksimal itu dan 30 detik diambil 3 kali aja. Jangan terlalu karena kalau tidak pengen tidak lupa ini dengan lama ini jadi lagi lama-lama pertama. Kamu ketik jumlah 3 kali sudah, gak usah lama-lama. Hari berikutnya, hari kedua kalau gak capek diambil hari kedua nanti 40 detik 3 kali atau 4 kali. Hari ketiga bisa menikmati tapi cukup kali dengan sampai 1 nanti disuruh di depan juga lagi terus makin naik paling lama 1 menit tidak 3 kali selama-lama. Ini yang misalkan satu kemudian yang misalkan itu lebih dari mereka sampai satu sampai belum sampai gak bisa bergerak. Jadi kalau bukan terapi dengan misal gak usah pakai stop board atau apa, kita jelaskan aja apa. Jadi dia tidak mengap-mengap dia. Kalau kecapean pasti mengap-mengap dia. Iya. Ya kan kenapa sih biasa kenceng. Tapi tak tahu ini gak nyampe mengap-mengap. Iya kan. Kenapa kok dia tak mengap ini? Biar dia gak merasa stres. Yang tersebut yang lain. Ini kalau dalam nampaknya tidak terlalu semangat. Ini kalau bagaimana itu masukin lagi. Tapi mau biru teman tuh, ya kan? Jadi tenang, santai. Nyaman dia tuh. Kita lihat kondisi.
Nanti pokoknya takut kemasukan apa-apa. Pegang yang benar. Pegangnya kan gini. Nih, jangan ditutupin. Hidungnya jangan ditutupin. Hidungnya, kalau udah selesai, hidungnya jangan ditutupin. Kita megangnya di sini. Kita gini. Lendirnya keluar. Pasti kita semua ada lendir. Iya, lendirnya bisa keluar. Nih. Ini agak kental nih. Saya tanya. Ya. Ini di tangan ini. Ini agak kental. Nah, ini pasti keluar. Nah, ini bisa ngelegain tenggorokan. Ini agak kental. Nih. Lagi kan suasana kayak gini kan kadang-kadang pilek. Ya kan? Nah, itu salah satu efeknya. Oke, perlahan-lahan. Pasti ada banyak. Kadang-kadang setelah terapi pertama, kedua, ketiga, baru minggu pertama. Kadang-kadang lobet nggak bunyi. Terus takut duluan. Biasa, karena awal apapun dia adaptasi. Nanti kalau udah nyaman, biasanya minggu pertama, kedua, dia akan diem. Hari ketiga, dia nanti akan mulai bunyi lagi. Nanti kalau udah terus-terusan rutin, dia nyaman. Jemurnya jangan langsung. Kalau ini yang penting kena panas dikit dulu, biar apa? Cariin panas dikit dulu di bawah. Yang terlalu panas, kita kena panas, biar nanti kering. Tangan jemurnya ini ya, separuh. Separuh boleh, apa di bawah pohon, pohon kayak gini, jadinya kan nggak terlalu terik. Daun di bawah itu nanti nggak rusak bulunya. Nggak rusak bulunya. Biasa nanti kan efeknya itu salah satunya. Agak diem. Kalau nggak berani pagi-pagi takut kedinginan ya nanti setelah jam 8 kan itu nggak apa-apa. Itu. Efeknya minggu pertama pasti diem. Ngekeke paling biasanya dari rajin nanti agak diam, agak berkurang, tapi nanti lihat minggu kedua, minggu ketiga durasinya bisa tambah. Seminggu berapa kali gininya? Maksimal 3 kali. Oh. Terus apa lagi efeknya? Bulu yang rusak dia akan jatuh nanti. Kenapa? Pori-pori dia kebuka, basah sambil olahraga, pori-pori itu nanti kebuka. Tuh, nanti bulu-bulu yang rusak, apa-apa yang susah jatuh bisa jatuh, birahinya juga bisa turun. Tuh efeknya, jangan takut kalau terjadi diam. Ini untuk burung yang kalau anu kita umbar, nggak mau terbang cuma gerumpul kadang-kadang. Sekarang ini dulu awalnya kemarin karena kan nggak bisa terbang. Sekarang sudah bisa terbang kalau tak umbar. Di umbaran 3,5. Mungkin nanti Kusuma umbarannya 7 meter pol.